Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tajuk kami, jauhi zina. Okay. Di sini ada satu perkara, punca-punca terbesar yang boleh menyebabkan kita melakukan semua zina. Perkara tersebut ialah dengan berkapal. Punca dia berkapal. Kenapa? Bila kita berkapal, kita akan lakukan zina yang pertama, zina mata. Seperti video ini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak. Zina yang kedua, zina hati. Okey. Kita dah, bila kita dah suka ke orang, mesti kita akan rasa suatu dalam hati kita. Lepas tu mulalah stalk kat IG kan. So tu dah berlakunya zina hati. Kita suka dekat orang yang bukan muhrim kita, ajnabi. So tak boleh. Ketiga, zina lidah. Zina lidah ni bila mana kamu mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menaikkan nafsu syahwat pasangan kamu. Tu dipanggil zina lidah. Zina yang keempat, zina kaki. Zina kaki ni bila mana kamu keluar melangkahkan kaki kamu dengan orang yang bukan mahram kamu, seperti pasangan kamu, ajnabi, orang asing kan. Okey. Allah ada pesan dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah kata, la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan keji dan satu jalan jahat yang membawa kepada kerosakan. Bila kamu keluar dengan pasangan kamu, tiba-tiba syaitan goda kamu, lalu kamu terlanjur. Allah ada pesan awal-awal, jangan kamu dekati zina. Sejadinya bila kamu melangkahkan kaki kamu, okey, itu merupakan zina kaki. Lima, zina tangan. Okey, bila kamu keluar dengan pasangan kamu, okey, mula-mula keluar biasa kan. Lepas tu lama-lama, mulalah pegang tangan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Okey, pegang tangan tu, mula pegang tangan je. Lepas tu, mana pegang apa pula? Sebab apa tu yang boleh memerlukan pada kerosakan diri kamu. Okey, Allah dah kata kan, jauhi, jangan kamu dekati zina. So, jangan berkapal, jauhi zina. Mudahnya kau berubah, biarkan diriku pergi disakiti. Okey, dalam kapal tu, kamu boleh lakukan semua zina kan? Macam tadi video yang kami tunjukkan tadi. InsyaAllah, kalau kamu dekatkan diri kamu dengan Allah, Allah akan bantu kamu, Allah akan lindungi kamu. Macam kalau kamu suka ke orang, minta pada Allah, supaya Allah jaga je. InsyaAllah. Kami nak tekankan kat sini bahawa tiada istilah kapal sebelum berkahwin. Katakan tidak kepada kapal. Ku biarkan alam berbicara.